Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview shower head dengan filter dua fungsi. Oke, kita akan menjelaskan secara rinci mengenai shower head ini. Dia ini diameternya 8 cm dan harganya sekitar 28.000 sampai 50.000, tergantung toko mana yang jual. Dan dia dapat menghemat air sampai 30% dan dapat meningkatkan speed airnya sampai 40% karena dia menggunakan ini. Dia di sini kuncinya, jadi dia menggunakan stainless ini yang mengecil banget. Dengan teknologinya dia dapat meningkatkan kualitas speednya itu dapat tingkatkan dengan menggunakan headnya ini. Oke, jadi pertama yang ini filternya ini dia menggunakan brown ball, yaitu bola keramik sinar infrared. Jadi di mana fungsinya dari ini untuk mengeluarkan residu klorin dalam air, logam berat, kotoran dan bakteri. Antioksidan baik untuk membuat dan menjaga rambut dan kulit lebih sehat ya. Jadi ini kalau ketombean pakai ini juga lebih bagus ya, karena dia mau filternya menyaring air yang akan kita gunakan untuk mandi. Oke, yang kedua itu namanya ada black ball, yaitu bola energi atau bola keramik germanium ya. Jadi dapat memberikan off mikro saat ini efek infrared, jadi melepaskan ion negatif, mempertahankan pH tetap bagus, jadi menjadi membuat air menjadi sedikit basah ya, menjadi sedikit basah karena pH-nya diatur dan pertahankan tetap bagus. Dan nilai tambah bagi kesehatan manusia, bisa digunakan untuk perawatan atau untuk mandi. Dengan ini sangat simpel, kita hanya colok di sini aja, kita punya selang shower head. Nanti kita akan coba ya shower head ini. Dan untuk mengganti cartridge-nya ini sangat mudah juga ya, kita hanya putar aja ini, sangat gampang tuh. Tuh dia ya, di sini ada lagi namanya reducer untuk mengurangi speednya air. Oke, okay, bisa pasang kembali di sini. Oke, okay. Sama ini ya, kalau mengganti yang di sini sama, tinggal kita keluarinnya aja. Untuk pengaturan speednya ini, di sini ada switchnya nih ya, ada 3 kali switch, 1, 2, 3 ya. Jadi dia untuk mengatur kita maunya rain water atau massage water atau rain plus massage. Oke, okay, jadi kita akan mencoba seberapa bagusnya sih shower head ini dengan harga yang hanya sekitar 28.000. Bayangkan aja harganya murah banget. Ini barang ini, shower head ini kita bisa beli di online shop atau di Tokopedia, di Lazada ataupun di Shopee atau di mana aja. Kalian ketik aja keywordnya itu shower head ion ya. Dia akan keluar semuanya di situ. Shower head ion itu ada bermacam-macam, bermacam-macam generasi. Saya rasa ini generasi yang pertama ya. Oke, untuk tidak mengulur waktu lagi, kita akan mencoba shower head ini ya. Oke. Oke guys, sekarang kita mencobanya. Kita mencabut dulu ya, cabut dulu shower head kita yang udah ada di rumah kita. Oke, kita pasangkan di sini, kita pasang ya. Jangan lupa ya, dalam sini ada o-ring, jangan sampai hilang. Kalau hilang o-ring ini akan menyebabkan kebocoran pada sambungannya. Oke, kencangi secukupnya dan nyalakan airnya. Gila kali ya, jadi dia berasa banget nih. Ini namanya dia ada rain and massage, di tengahnya ada massage nih. Oke, kita rubah speednya dulu ya. Ini dia,
karena harganya 28.000, jadi kurang maksimal ininya proses pembinaannya nih ya. Ya sesuai harga lah, ini lumayan sih. Oke, intinya ada filternya ya, jadi dia menyaring dua kali ya, sama yang di sini, yang kedua yang di sini ya. Jadi air yang keluar di sini udah benar-benar udah bersih. Jadi fungsinya ini dia kita bisa memperpanjang atau memperlambat proses penuaan pada kulit kita lebih halus ya. Terus kedua yang banyak ketombenya bisa pakai ini dapat mengurangi juga ketombenya. Oke guys, ini taruh sini aja nih. Tuh dia. Shower headnya. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronaltech mengenai shower head with ion dengan dua kali proses penyaringan. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen. Jika Anda ingin bertanya seputar shower head ini, dan jangan lupa subscribe biar Anda mendapatkan video kami terbaru selanjutnya. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys, bye.